Seram Bengis Indo Dragon. Selamat datang lagi di channel Indo Dragon. Kali ini saya dan Tohoret ya bersama Tony Ang ke farmnya One Red karena ada panen beberapa induk dan kita mau melihat indukannya yang keren-keren. Ya, Tohoret juga sebagai agen dan distributor area Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau mau cari One Red bisa kontak Tohoret di Instagram toho.red. Jadi video ini banyak konten-konten menarik guys, jangan dilewatkan ya. Nah ini konten resmi dari One Red Arwana ya, jangan salah konten karena sudah banyak penipuan yang terjadi ya. Jadi jangan sampai salah ya kontennya ya, konten melalui Instagram saja ya pada umumnya. Nah ini adalah media sosial dari Indo Dragon ya, YouTube, Instagram, Facebook, grup, Telegram, boleh join dan banyak diskusi-diskusi yang ada terutama di Facebook grup ya. Ya, jangan lewatkan dan di join. Nah ini kontes online keempat ya guys, lagi berlangsung pendaftaran, deadline-nya 10 Juni ya 2021, sekitar 6 hari lagi. Ya bagi yang mau join, cepat-cepat join guys ya. Jadi dengan biaya Rp850.000 mendapatkan satu lampu main free, sudah termasuk ongkos kirim. Ya jadi ini kontes yang sangat menguntungkan ya. Ada 5 kelas ya, dan juri-jurinya adalah yang kredibel ya, yang berkredibel. Dan piala sudah sampai guys ya, piala sudah sampai di tempat saya ya. Pialanya keren-keren. Nah ini adalah kontes offline yang akan dilakukan di bulan Oktober guys ya. Jadi terdiri dari 13 piala per kelas, kurang lebih ada 5 kelas. Ini juga jangan dilewatkan, ikan sudah bisa disiapkan dari sekarang. Jadi kurang lebih ada 4-5 bulan lagi ya, jangan lewatkan. Dan hadiahnya kayaknya spektakuler guys ya, ini kontes yang harus diikutin ya dari seluruh Indonesia. Selamat menonton guys, ini kolam baru ya, lagi persiapan, belum masuk ikan ya, indukannya dalam persiapan, ya. Tempat asri lah pokoknya, sini enak. Sampai ke atas tanahnya tuh. Iya, sampai ke atas tuh tanahnya tuh. Tuh, ya. 15 hektar. Ya, jadi ini bisa nanti jadi salah satu farm yang dengan kualitas ikan yang sangat bagus. Lagi dipersiapin semua ya. Nah, itu dari tanah semua kalau air, ya. Jadi nggak perlu ganti air. Ganti air. Satu meter keluar ini nih. Tuh. Ya. Itu nggak usah dibebasin, Pak. Pak Kong, ini berapa kolam di sini bisa? 4 kolam nih. Baru ya? Ya baru. Ini satu kolam kurang lebih 1100 meter. Ha. Bisa muat kira-kira 60 sampai 65 ekor lah. Total 250 masuk lah ya? Masuk. Woi, gila. Ini untuk kedepannya nih. Kedepannya ya. Tuh. Tuh guys, Wanet. Gede tanahnya. Semua kita Wanet tuh. Penghijauannya diutamakan itu. Iya, penghijauan. Hijau banget. Nih. Asri banget. Ya, asli semua. Ini semua damar baru tanam nih. Penuh keliling kolam. Penuh ya. Ini sebelah sana masih ada, guys. Masih. Ini nanti pengembangan next. Tadi ada ya. Di atas sudah kelihatan tuh. Tuh, mantap, bos. Panen. Nih. Uy. The best-nya warnanya tuh. Nih. Mantap, coy. Luar biasa. Ya, jangan diragukan ya. Ikan One Red, intinya apa kalau lihat indukan begini, warna pasti merah, ikan pasti gede, itulah pentingnya genetik. Kecuali lu nggak kasih makan, bos. Ya? Kalau lu nggak kasih makan mah lu cemplung ke laut aja. Halo ya, halo. Oke, mantap. Kasih makan apa nih, Pak Kong? Lihat makanannya mah udang. Sama mana yang kasih makan udang? Warnanya gila-gila ya. Asik ya warnanya. Ini warna lagi naik lagi ya, Pak ya? Wah, naik lagi nih warnanya. Kemarin drop kan? Iya, kemarin cuma drop. Trail datang enggak gitu, enggak gitu nyala. Udah mulai panas, Bos. Panas ya. Nanti masuk bulan 78 lebih merah lagi. Merah lagi ya. Musim panas itu. Oke, enjoy ya, guys. Seru ya. Don't play-play, guys. Ini sih don't play-play. Asik ya. Itu si hero tuh. Hero. Ada namanya, Ini si hero nih tuh. Iya, itu cakep banget tuh. Udahlah, angkatlah itu bungkus. Rainbow. Ada rainbow. Oh, rainbow boleh juga tuh. Rainbow boleh lah. Mau hero, mau rainbow. Anaknya banyak itu. Bungkus lah. Sip.
Oke guys, enjoy ya. Ntar kita lihat lagi yang lain. Ntar kita panen, kita videoin juga ya. Oke, okay. Have a great day. God bless you all. Bye. Menjadikannya. Iya, kan? Mantap. Nah, ini nggak tanning loh, tanning sih tadi soalnya. Wah, ini tanning alami nih. Nah guys, ini adalah video underwater ya, menggunakan GoPro 8. Jadi kamera dicelupkan ke dalam kolamnya. Nah, kita bisa melihat dengan jelas ya kualitas ikan-ikan dari One Red Arowana. Jadi kualitas indukannya ini atau calon indukan ini sudah tidak perlu diragukan, karena Mr. Kong juga sangat selektif ya, sangat selektif memilih induk-induk yang bagus ya. Jadi induk-induk yang kurang bagus itu dia pasti akan pisahin ya. Bukan tidak bagus dalam gimana, cuman Mr. Kong kelihatannya dia mau yang perfeksionis ya orangnya ya. Jadi mau yang benar-benar berkualitas, bentuk anatomi juga bagus, nah baru dijadikan induk. Ya kata, kalau dari segi warna udah gak usah khawatir guys, One Red itu kualitas warnanya sangat-sangat bagus. Ya karena induknya semua rata-rata adalah pilihan punya. Ya dan gak main-main ya guys ya, ini farmnya kurang lebih ada 10-15 hektar nih ya. Dan pengembangan kedepannya akan bisa jadi sangat besar. Jadi farm ini sudah memiliki izin resmi ya guys ya, dan letaknya di daerah Bogor. Ya, kualitas air juga sangat bagus ya, karena menggunakan mata air ya. Mata airnya kayaknya cukup banyak ya, karena terletak di bagian lembah dia. Jadi airnya boleh dibilang unlimited guys. Ya, selamat menikmati. Kurang minum aja, tinggal dalam, lautnya. Bisa 2 meter ya sekarang. Kita kelelep, nggak kelihatan. Minum air dia. Ada di pojok, ada di pojok, ada di pojok, ada di pojok. Ya, ya. Kamu ke bawah, yang bawah. Apa pit yang bawah? Tinggiin, yang sebelahnya. Nah, pit bawahnya pit. Pak, Haji sini, Haji sini. Pit kurang bawah, pit. Kamu jaring kurang bawah, yang bawah. Ya. Nah, masuk, dah, masuk tuh. Kapok, kuat lagi, kuat naik. Buka pit, jangan terlalu buntal loh, nanti dia kaget. Ya. Pindahin ya, mau pindahin. Jaringnya gede banget, nggak bisa. Tantang dulu, Pak. Latain dulu. Masukin, masukin. Masukin sini. Tegak lebarin. Lebarin sini. Gede, oh gila. Ring gede itu. Merah. Didobain tuh guys, ini indukan mantap nih guys. Nah, udah gitu aja, gitu aja. Ya. Tuh guys, gila nih induknya. Jom play-play ya. Oh, ini video langka nih. 80 cm ada, Pak? 75 ya. 75 80 ya. Ini ring gede, telurnya pasti gede nih. Nanti kita ambil meteran ya. Benar kita ini. Ada meteran situ kan? Ada antaran dia. Gede ya, Bang. Ya, gua juga gede ini. Gede banget kan itu. Mau inden. Gila ini kan yang gede banget. Kasih DP itu, Bang. Kasih DP. Bukan hanya door play-play, DP ya. DP. Lipat. Kalau kita biasa yang bagus guys, kita sorting. Istimewanya aja. Itu kalau kering, itu merahnya tuh. Ini tuh guys, merahnya guys. Ini aja deh, cabe lagi. Sama enggak ada dia. Yang bawahnya. Gantung kita rantai, Pak. Enggak gantung. Nah, terus ini. Hijaunya bagus ya, Pak ya? Itu satu. Istimewa ini. Tipis ya, Pak? Gede-gede. Betinanya gede ya? Yang gede nggak cakil lagi tuh. Itu kontes kali, Pak. Buat ternak dulu. Lebar kan? Ini lah, buat kontes. Ini kalau buat kontes, Mas, serem dulu nih. Pak, layak kontes ya, Pak? Bisa, Pak. Mulus ini, kan? Iya. Skupisnya bagus lagi, Pak. Ekornya juga gede. Iya. Wah, di training sebentar itu. Iya. Jadi nih. GC nih, Pak. Jangan kiswan. Ini kalau udah beranak 10 kali, Pak, kita naikin. Oh iya, iya. Lipat tuh. Enggak, dia ikannya enggak bisa putar. Pasti gede-gede. Enggak, turun ini. Enggak. Itu kan naik. Karena pun kita lihat ini. Karena kita turun ke mana? Nah, gitu. Jadi kalau ya, buat video, buat foto ya. Jangan dilepas dulu, Pak, ikannya ya.
mau dihitung berapa senti lagi? Kasih jaring satu lagi. Kasih jaring satu lagi untuk disini. 2 meteran. Sabarin dulu. Kan orang bilang ikan gede nggak bisa bawa kan? Ini asli contohnya nih. Ini hoax ini. Hoax lagi. Ikan 75 cm jarang bawa, udah 2 kali 75 cm semua itu. Ikan landed gede-gede jantannya nih. Betina pun gede-gede nih. Sisinya gede banget tuh. Wah, ini baru pantas ini. Ini pernah bawa nggak ya? Baru mantap 75 cm. Ini baru. Nanti lah dia telah bawa kosong. Wah. Kan dia sakit. Itu yang saya kasih video itu. Kakaknya pisang-pisang yang ambil pertama kali. Oh, oke. Nah, ada. Oh benar ini tuh, kan ini yang kacung kosong terus. Kita latihan di rumah itu pengeluarannya mau ikut BC modern kaki dong. Ini masih ada kan? Iya, buat ikan hewan aja deh. Kosong, takutnya itu loh. Takutnya minta di sini loh. Gimana coy? Gede pala. Tuh, sini pak. Rapat banget mulutnya. Kasih lebih soalnya. Cah satu. Cah satu ya soalnya. Titip pelan ini apa aja? Masih muda banget ini. Umur berapa hari? Coba angkat Pak, angkat. Coba angkat Pak. Angkat Pak. Dulu ya. Saya tes masukin ini dulu. Berapa senti ya tuh? Buset, gede banget. Buset. Woi. Hampir semeter kan? Semeter? Hampir semeter. Ya ada 80 deh. Ya 80 deh. Soal panjang lagi ya? Ya angkat pak, ini kelihatan aja ya intinya apa? Nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan panjangnya aja ya? Duh, panjang tuh. Gila tuh sampai ke dada tuh. Iya. Keluarin dulu. Ya, pak, itu. Kayak pak. Oke. Ini pak jarnya. Ini pak. Kotori betul nggak? Boleh. Kita setrol dulu ya. Berapa pak? 5. Udah belum, siap belum, lagi. Tunggu. Dia lagi video yang dia lepasin aja dulu. Ya. Nanti kita foto bertiga. Iya. Satu pecah. Itu banyak juga, Pak. Banyak, ada 20. Tapi udah kebagian, sebuang, Bung. Oh. Gede sih, Bung, ya. Ada 20, ada kali. 21, Pak. 22, telur pecah, tadi sama. 21, ya? 21. Tadi 22, kan? Iya, ya, tadi 22. Gitu. Nah sini angkat sini, chef, shooting ya, dalam air dulu. Guys, ini langsung pakai GoPro 8 ya, langsung celup ke air guys. Langsung shooting telurnya di dalam air. Ini video yang nggak pernah ada kayaknya, ini termasuk video langka. Ya, kita bisa melihat telurnya di dalam air ya. Ya, keren sekali ya. Ya, ini nanti pelan-pelan telurnya makin kecil, ikannya makin gede biasanya diputarin di akuarium. Okay. Pak, enggak. Video dulu ya. Ini aja gue main-main dulu ya. Dekat aja. Dekat aja benar. Ya. Nah, udah. Terus mainin bos. Ada angkat. Angkat dong tiap. Ya. Tuh, tunggu. Ah. Tuh. Video dulu ya. Hei. Mantap. Ini cinta lagi ya, jalan dia ya. Lagi. Video dulu ya. Merah gitu. Ya. Nih, dalam dia. Nah, sekitar ini. Nah. Ya. Kata-kata.
Meteran. Satu, dua, tiga. Iya, silang. Pakong sini sini. Satu, dua, tiga. Oh. Tangannya harus gitu. Lepas ya. Wah. Bubar. Wah, dia itu berenang. Ini pak, kalau ikan gede nggak bisa ngerem. Tuh, diukur tuh guys. Ada yang pegang, ada yang ukur kali ya. Bapak pegang ujungnya pak. Tuh, diukur kan. Ya. Lurus. Mas, kepalanya mas. Ya. Berapa? Kepala pak? Ya. Nolnya di mana? Nolnya pak. Bukan nih pak. Ini bukan nolnya. Ini nolnya. Nah, ini pas ya. Nolnya. Ini pas ujungnya. Tujuh puluh satu, 72. 72. Kurang lurus loh. 73 mau tuh. Ya, susah soalnya nggak dibius soalnya. Gampang kan. Ya. 73. 73 itu. Ya, 73. Lompat kita nih pak. Bisa dicium nggak? 60. Benar bos, 63-an. 73. 73. Sampai persis 73, Pak. Iya. 73 ya. Heeh. Oke. Nih, angkat lagi, Bro. Angkat lagi. Angkat, ya, Pak. Bos sosok untuk. Mantap, guys. Tuh, Pak. Gunting. Langsung operasi, guys, ini, guys. Persiapan GC 3 tahun lagi. Lus, oleh-oleh nih. Sudah. Ya. Oleh-oleh. Oke. Okay. Merahnya tuh asli tuh, merahnya tuh. Ya. Yeah. Ayo. Bagus enggak?